Position. Aduh. Ya. Okay guys, tengok besi nak turunkan kayak ni. Walaupun kayak ringan dan berat, tapi mudah untuk diturunkan dan dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Terima kasih yang sudi menyinggah. Bagi yang baru singgah tu, jangan lupa untuk menekan button subscribe. Okey, pagi ni kita orang masih nak turunkan tepi yang biasa lah. Tepi dengan dry, tepi angin. Buat ni hari ni. Kalau ikut ramalan daripada forecast tu, apa ramalan pada windy kan, dia buang 15 knot tak silap. Okay, kayak semua dah siap turun. Tadi aku ada sharekan cara untuk kayak. Okay, kali ni bersama-sama aku ada ramai ni. Hari ni berapa biji? 10 11 ke? 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 biji. Okey, ni kita ada kawan baru. Aku pun tak pernah jumpa lagi. Man. Okey, selamat perkenalan Man. Okey. Apek mana Apek? Apek ke sana. ni saya Junior. Jangan lupa subscribe channel dia. Jangan lupa tekankan button subscribe untuknya. Okey, ini pun first time juga jumpa dia. Siapa nama? Hafiz. Oh, ni Hafiz. Hafiz Angler. Hafiz Angler. Okey. Okey. Ada ni channel? Channel ada tapi baru nak buat. Okey, insya-Allah nanti boleh buat. Okey, Apek. Apek Quick. Jangan lupa tekan subscribe dia punya channel eh. First time untuk turun laut. Okey. Abang Zaini, Abang Zaini mestilah hotel kita mesti kena ada. Jangan lupa tekan button subscribe Abang Zaini. Nanti tengok video dia. Abang Jas channel. Mantap. Jangan lupa subscribe channel Abang Jas eh. Okey. Ni geng-geng Sonic. Geng-geng Sonic. Ini antaranya pemilik syarikat pemilik kayak, kedai kayak Melaka. Kalau apa-apa, kalau nak beli dia punya rak tadi, nak turunkan kayak dengan kayak, boleh hubungi Abang Yazid lah. Jangan lupa kontak dia. Okey, okay, Abang Yazid. Dan seorang lagi Syari. Okey. Dia first time nak turun dia punya Sonic hari ni. Tengok dia punya pecut macam mana nanti. Okey guys, dah perkenalkan semua orang yang ada hari ni. Apa lagi? Jom. Lan, ala lancur. Okey, jom guys. Lancur. Siapa tu? Jom. Hey guys, dah melancar. Tadi ada masalah sikit, pipa yang dia tak nak hidup. Dah settle ke tu? Kau dah air settle lah. Jadi aku nak pergi tepi batu dulu. Sport biasa lah. Terlalu main tamuk kan. Main casting. Jom guys. Nak pergi pulau tak boleh lagi lah. Ombak putih. Ni tak boleh ni. Angin kuat sangat ni. Katanya awal tadi kena pergi. Hey guys. Jumpa di spot. Okay guys. Angin kuat. Jadi aku ambil keputusan untuk tak sawa kat tepi ni. Mula kena tengok tamuk.
Tapi tak ada lah, angin kuat kot. Jadi aku main casting lah. Pakai geli-geli ni. Warna hijau. Tengok nasib. Kalau ada rezeki, si kerapu ambil je. Tapi betul memang angin memang kuat sangat ni. Dia orang tersadai kat pulau. Aku tak pergi sana sebab malas angin kuat tadi, aku tengok ombak putih tak berani lepak sini. Tahu ada kerapu rezeki. Mana tahu. Try. Alamak, lucu. Aduh, sayang. Fish on. Kita ketemu guys. Fish on, fish on. Tung lah, fish on. Dapur. Ah, fish on. Dapur kecil je. Ada belah anak kecil tengah makan tu. Kan? Aku tengah, oh tengah nampak dia datang kejap je. Dia datang nak makan tu tak lagi. Okey, strike. 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 Julung, julung. Julung. Ini bawa umpan sedap bang. Bang. Bawa umpan sedap. Bawa umpan bagus. Ha. Dia punya isi dia tu, lihat. Okey, ikan yang ke dua. Ikan kedua guys. Julung. Julung. Mana tamak ni? Tamak mana tamak? Tamak. Okey. Ni abang Yazidi tarik. Test tarik pergi ke pulau tengok kemampuan sonik yang menarik. Oi, ada bini di depan. Okey. Mission! Thank you.
Apa ni? Aduh. Ya. Tangkap penyu lagi kot. Apa ni? Oi. Alamak. Aduh. Tak tahu bang. Buat bang ni. Oi. Ikan. Saya punya kayak ni, sengit ni. Talang ni, talang. Oh, ikut sini macam ni. Oh, kena sengit macam ni. Oh, kalau dia buat ke sana tak apa. Aduh, takkan kena dia lagi bang. Tak ada tunjuk, tunjuk diri. Oh, saya nampak leader. Tengok. Ikan lah. Apa ni? Ya Allah. Sawa. Tahu. Oh, dia tekan lagi. Ya Allah. Oh, dia tekan lagi. Ya Allah, kuatnya. Oh, putus. Oh. Oh. Sayang. Oh. Apa? Gila. Tapi ada head shake tau. Dia macam tu tau. Dia tekan-tekan tau. Oh, sebab dia lari ke sana ke sini tadi. Oh, silap saya kunci direct ketat sangat. Aduh. Eh, direct lagi lah. Tadi dia naik lagi. Bosok orang. Muka tu. Dekat sini guys. Pakai jeep halus sikit. Alamak, bateri dah habis lah. Nak menuju balik dah ni. Aku ingat nak mengcasting kat situ tadi. Tapi angin kuat sangat. Susah lah. Balik pelan-pelan lah kayu. Pelan kayu balik. Alun pepadu ni nampak dah kan. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Dia orang tak balik lagi, aku balik dulu lah. Urusan sikit. Okay guys, jumpa di video penutup. Okay guys, terima kasih yang menonton eh. Oh, foto, sorry. Terima kasih yang menonton aku punya video. Tengok dia orang sudah pelan-pelan jumpa kat kaya naik kat atas. Tengok angin masih kuat lagi guys. Petang-petang ni pun angin masih kuat lagi. Memang penat lah lawan angin kan. Hei, kesenang nak cari, nak cari konten ni, nak dapatkan konten ni. Itulah lucut tu benda apa aku tak pasti ya. Kan kalau penyu tak naik-naik juga. Takkan penyu besar lagi kot. Hoi, kuat gila dia punya tarik tadi, putus. Aku bersatu juga tak nak buka. Buka drag sangat kan. Okay guys. Hasil pun tak ada tadi. Hasil ada ikan julung dengan kerapu tadi kan.
Boleh lah, janji tak kumpau. Janji tu pun ada ikan. Itu sahaja daripada aku. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Terima kasih yang menonton sampai habis. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Assalamualaikum.